Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Nasrullah dari program studi Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan memaparkan komputer numerik kontrol simulator. Dosen pengampu Al-Fahmi Dwi Kurniawan, SPD MPDT. Bisa kita lihat, ini dia job sheet-nya. Langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama kita memilih pahat. Pahat yang kita gunakan pahat nomor 5. Lalu kita setel panjang 120 mm dan diameter 55 mm. Masukkan kode yang akan digunakan, yang telah dibahas minggu kemarin. X57. Diameter terluar kita adalah 55 mm dan jarak bebas 2 mm. N500 diameter 15 atau X15, N501 panjang 15 atau Z-15, N502 diameter 25 atau X25, N503 panjang 30 atau Z-30, N504 diameter 35 atau X35, N505 panjang 44 atau Z-44, N506 diameter 45 atau X45, N507 panjang 76 atau Z-76, N550 diameter 55 atau X55. Langsung saja, ini dia proses pemakanannya. Dan ini dia hasilnya.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.